Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina walhiqna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian rutin kesempurnaan Islam. Hadis yang akan kita bahas, kita pelajari dan kita kaji pada pertemuan kita di subuh ini adalah hadis ke-17. Hadis ke-17, al-hadith as-sabi'asyar, hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhah wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Hadis ke-17 dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, maka ihsanlah, berlaku ihsanlah dalam membunuh. Dan apabila kalian menyembelih binatang, maka berlaku ihsan, berlakulah ihsan dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya, binatang sembelihannya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah hadis ke-17 yang sama-sama akan kita pelajari, kita kaji, kita gali mutiara-mutiara yang terdapat di dalamnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Al-Wafi, Al-Wafi adalah salah satu kitab yang menjelaskan
tentang hadis-hadis yang ditulis atau dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan, dihimpun oleh Imam Nawawi. Penulis kitab memberi judul Umumul Ihsan. Ya. Umumul Ihsan artinya keumuman al-ihsan atau ihsan pemerataan. Ya. Pemerataan al-ihsan. Nah, nanti apa itu ihsan akan kita jelaskan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita menggali pelajaran-pelajaran mutiara kandungan yang terdapat di dalam hadis, terlebih dahulu kita ingin mengetahui sejauh mana pentingnya kita mempelajari hadis ini. Selalu saya sampaikan dalam pertemuan ini 40 atau 42 hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang kita pelajari dan kita kaji, semuanya memuat hal-hal yang pokok, hal-hal yang prinsip yang wajib kita pelajari, wajib kita ketahui, kemudian kita amalkan. Jadi hal-hal yang pokok dan prinsip ini, kalau kita kaitkan hukum mempelajarinya dalam proses pembelajaran atau thalabul ilmi, maka hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, kewajiban individu, wajib kita mempelajarinya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, tidak bisa kita amalkan, padahal mengamalkannya wajib. Maka kalau tidak mempelajarinya, ilmu seperti ini hukumnya adalah berdosa. Kita wajib mempelajari. Kalau tidak belajar, berdosa. Ini namanya fardu ain, hukum mempelajari ilmu yang sifatnya fardu ain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, penulis mengatakan hadzal hadis qa'idatun min qawaididdin alhammah. Hadis ini merupakan salah satu kaidah penting dalam agama. Kaidah ya, yang sangat penting, sangat prinsip, sangat pokok. Wa yatadammanu itqana jami'i ta'alimil Islam. Karena hadis ini memuat bagaimana memuat hal-hal yang menunjukkan kepada kesempurnaan agama, kesempurnaan syariat Islam. Karena melakukan sesuatu dengan ihsan itu merupakan satu kewajiban, suatu keniscayaan. Jadi dalam bahasa lainnya, tidak boleh kita melakukan suatu perbuatan tanpa ihsan. Nah, ihsan itu apa nanti akan saya terangkan. Nah, juga kita sholat di Masjid Al-Ihsan setiap hari, 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya di sini. Nah, bisa jadi tidak setiap kita tahu arti Al-Ihsan itu apa. Nah, dulu Bapak Ibu, kita sudah mempelajari tentang Al-Ihsan, hadis yang berkenaan dengan rukun agama atau tingkatan agama, yaitu hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Sebutannya hadis Jibril, di mana Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang 3 hal yang pokok dalam agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Sama tidak ihsan yang sudah kita bicarakan dengan yang ini? Ya, ihsan sama, cuma nanti ini ada hal lain yang berkaitan dengan terutama ihsan dalam masalah bekerja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita pelajari, mengandung hal-hal yang pokok, yang prinsip dalam kehidupan kita, kehidupan
kita sebagai kita hidup di dunia, ya, karena kebaikan sering juga saya sampaikan, kebaikan itu ada tiga. Pertama, kebaikan dari sisi agama. Yang kedua, kebaikan dari sisi dunia, kebaikan duniawi. Yang ketiga, kebaikan ukhrawi. Ya, itu yang doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita mengetahui ta'riful ihsan. Definisi al-ihsan itu apa? Ihsan, ya. Kalau kita buka kamus, kamus bahasa Arab, kita akan menemukan apa arti ihsan. Ya. Disebutkan umpamanya ihsan itu, yang pertama arti ihsan itu adalah melakukan kebaikan. Ya, berbuat baik. Jadi orang yang berbuat ihsan adalah orang yang berbuat baik secara umum. Lawannya berbuat buruk. Kita diperintah dalam hadis tadi, Allah mengatakan innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan al ihsan. Artinya dalam makna pertama, sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Kebalikannya, Allah haramkan kita berbuat keburukan, berbuat yang tidak baik. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Jadi makna pertama dari al-ihsan adalah berbuat kebaikan atau mengerjakan kebaikan. Lawannya mengerjakan keburukan. Kemudian yang kedua, arti ihsan adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Memberikan kebaikan atau memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Apa beda arti pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama, berbuat baik itu sifatnya umum, ya, bisa berbuat baik kepada diri sendiri, bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi yang kedua ini berbuat baik kepada orang lain. Kalau berbuat baik kepada diri sendiri, kebaikan itu hanya kita, hanya manfaatnya kita rasakan sendiri. Baru saja kita sholat, kita sudah berbuat ihsan. Ada masalah apa? Suaranya kurang jelas? Kurang jelas suara saya? Minta tolong operator. Bapak Ibu minta maaf ya, kalau umpamanya kurang jelas sampaikan, saya nggak bisa tahu nih kalau suara saya nggak jelas. Jadi Bapak yang mendengar, yang hadir yang mendengar, sampaikan kalau kurang jelas. Ini penting suara ini, ya. Sudah jelas. Materi pelajaran sebaik apapun isinya, kalau suara nggak jelas bisa menjadi tidak baik, tidak ihsan. Ya, ini kita bicara tentang ihsan nih. Jadi yang pertama, ihsan itu artinya melakukan kebaikan. Yang kedua, memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang pertama, melakukan kebaikan itu sifatnya umum. Kebaikan buat diri sendiri ataupun kebaikan bagi orang lain. Tapi yang kedua, ini lebih spesifik, lebih khusus. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Baru saja kita sholat. Sholat itu kebaikan yang hanya kita yang manfaatnya kembali kepada kita saja yang mengerjakan. Ya. Nanti ada beberapa perbuatan, amal. Amal itu manfaatnya tidak saja kembali kepada kita, tapi kepada orang lain. Itu yang biasa yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan al-amal al-muta'addi. Ya, amal perbuatan yang berakibat, berdampak, ya, berdampak kepada orang lain. Jadi arti kedua adalah
memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ahsana syai'a ajada sun'ahu. Arti ketiga adalah ihsan itu melakukan sesuatu dengan baik. Melakukan sesuatu dengan baik. Apakah sesuatu itu berkaitan dengan diri kita sendiri ataupun orang lain? Dalam bahasa lainnya, bekerja secara profesional, tidak asal-asalan. Itu ihsan. Melakukan sesuatu dengan baik. Bekerja secara profesional. Sudah tiga ya. Kemudian yang keempat, ahsanat tasarruf ma'ahu ata bil hasan. Yang arti yang keempat, ihsan adalah mendatangkan kebaikan. Melakukan sesuatu dan sesuatu yang dilakukan mendatangkan sesuatu yang baik, mengakibatkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, jadi paling tidak ihsan itu secara bahasa memiliki empat arti. Yang pertama, melakukan kebaikan. Yang kedua, memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Yang ketiga, melakukan sesuatu dengan baik, bekerja secara profesional. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, jadi berakibat kepada kebaikan. Bapak dan Ibu, kemudian dari pengertian bahasa tadi, maka para ulama menyimpulkan kalau disebut ihsan sekarang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan pada setiap sesuatu. Jadi al-ihsan di sini tentu saja mencakup makna bahasa dan juga makna istilah. Maka kemudian para ulama membagi al-ihsan itu menjadi dua, secara garis besar. Yang pertama adalah, bagian pertama dari al-ihsan adalah ihsanun fi ibadatil khaliq. Artinya berbuat ihsan atau berlaku ihsan atau bertindak secara ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa ihsanun fi huquqil khalqi. Berbuat ihsan dalam melaksanakan atau menunaikan hak-hak manusia. Jadi dua ini. Yang pertama, berbuat ihsan dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sering kita ulang-ulang ya, tentang hak Allah. Hak Allah itu ada dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama, hak untuk diibadahi, hak ibadah. Yang kedua, hak untuk tidak disekutukan. Jadi pengertian ihsan yang pertama adalah menunaikan ihsan dalam menunaikan hak Allah. Terbaik dalam menunaikan hak Allah. Apa hak Allah yang pertama? Hak Allah yang pertama adalah hak ibadah. Ibadah yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi adalah sholat. Seperti yang kita pelajari dalam kitab Fiqh Sunnah. Ini disebutkan oleh Syed Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Tidak ada satu ibadah pun yang lebih tinggi kedudukannya, lebih agung, lebih besar daripada ibadah sholat. Jadi kalau kita kaitkan dengan ihsan, maka ihsan yang pertama yang kita lakukan adalah ihsan dalam ibadah, yaitu ibadah sholat terlebih dahulu. Maka kita perlu memperbaiki, ya. Sebab nanti ihsan ini berarti berkaitan dengan kualitas. Ya. Coba kita lihat umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta" dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan?
liyabluwakum, untuk menguji kamu. Siapa yang paling ihsan amalnya? Siapa yang paling baik amalnya? Jadi ini berkaitan dengan kualitas. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling banyak amalnya. Enggak. Bukan banyak, bukan kuantitas, tapi kualitas. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ibadah, berarti kita perlu meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah apa yang pertama? Sholat. Kita perbaiki sholat kita. Bagaimana caranya kita belajar menuntut ilmu? Sholat itu kita mulai dengan dari wudu. Makanya ketika berbicara tentang keutamaan wudu, Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan. Nah, menyempurnakan. Ya. Memperbaiki wudunya. Nah, tidak sekedar wudu. Ini yang disebut oleh disampaikan berita gembiranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya maka dosa-dosanya akan berguguran seperti air yang gugur dari anggota wudu yang dibasuhnya. Ketika kita mencuci muka maka seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh muka kita, wajah kita, ada dosa pendengaran, dosa penglihatan, dosa lisan, itu semua terletak di muka, itu akan gugur. Dan ketika kita mencuci tangan, dosa-dosa tangan akan gugur seperti gugurnya air. Ketika mencuci kaki, dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki akan berguguran. Ini syaratnya harus harus apa? Isbagh. Harus ihsan, harus baik. Kalau tidak, keutamaan yang disampaikan Nabi tidak ada, ya, tidak kita dapatkan. Itu wudu, Bapak Ibu. Nah, kemudian sholat begitu juga, ya. Jadi kita perbaiki kualitas sholat kita. Yang pertama niatnya, ya. Niat, kemudian pelaksanaan dan seterusnya. Nah, ini ibadah, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Kita sebutkan sholat karena sholat yang paling utama. Nah, sholat inilah yang nanti kalau kita dapat lakukan dengan ihsan yang akan seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat karena sholat itu dapat mencegah orang yang mengerjakannya, ya, dari perbuatan keji dan munkar. Syaratnya harus ihsan. Kalau sholat tidak ihsan, ya orang rajin mengerjakan sholat, tapi rajin juga berbuat kekejian dan kemungkaran. Kenapa? Sholatnya tidak ihsan. Asal sholat atau sekedar menggugurkan kewajiban, ini kuncinya. Kenapa sholat kita tidak bisa mencegah kita yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar? Karena sholat kita kurang ihsannya, atau bisa jadi tidak ada ihsannya sama sekali. Ini ihsan, Bapak Ibu. Dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi intinya adalah apa? Melaksanakan ibadah dengan ihsan. Menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Ya. Itu ibadah. Yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada syirik. Atau bisa jadi bukan hanya menjurus, tapi syirik itu sendiri. Nah, ini wajib kita jauhi. Dalam rangka apa? Dalam rangka ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam rangka ihsan dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua. Sekarang. Yang kedua adalah ihsan dalam menunaikan hak-hak manusia. Ya. Jadi,
Ini bisa kita baca dalam ayat An-Nisa 36 ya. Ini terdapat kedua-duanya. Kedua itu maksudnya menunaikan hak Allah, yang pertama ibadah, kemudian yang kedua menjauhi perbuatan syirik, yang makna ihsan yang kedua adalah apa? Menunaikan hak manusia. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Selain kita diperintahkan untuk beribadah, perintah juga ditujukan kepada kita dalam hal agar tidak melakukan syirik, menyekutukan Allah. Tidak cukup ibadah. Yang kedua, ini hak Allah. Hak yang kedua adalah hak manusia. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini hak manusia. Jadi ketika bicara tentang ihsan dalam menunaikan hak manusia, maka hak manusia yang pertama kali kita tunaikanlah hak orang tua. Berbakti kepada orang tua. Begitu pentingnya Bapak Ibu, Allah mensejajarkan antara ibadah kepadanya dengan berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, langsung. Kemudian di ayat lain juga yang sama ya, di surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ihsan yang pertama yang dalam hak manusia adalah ihsan kepada kedua orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua. Kemudian wa bizil qurba, berbuat baik kepada kaum kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baik kepada jar, tetangga, tetangga dekat. Wal jari dzil junubi, dan tetangga jauh. Nah, dulu pernah saya jelaskan masalah memuliakan tetangga. Tetangga itu ada tetangga dekat, tetangga jauh. Para ulama menjelaskan ada dua pendapat, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan tetangga dekat, tetangga jauh itu tetangga dekat itu yang memang dekat kita rumahnya. Kalau tetangga jauh yang rumahnya rada jauhan, agak berjauhan, ya. Artinya apa? Tetangga masih dalam lingkungan kita tinggalnya, ya, atau di sekitar kita, tapi agak jauh. Pendapat yang kedua mengatakan tetangga dekat itu adalah muslim, tetangga muslim. Yang kedua, yang jauh, tetangga yang non-muslim. Luar biasa. Jadi kita berbuat baik bukan hanya kepada ihsan, itu tidak hanya kepada orang yang seiman, seakidah, seagama dengan kita. Orang yang tidak seiman, keyakinan, seakidah dengan kita pun Allah wajibkan kita untuk berlaku ihsan kepadanya. Jadi dari sisi apa lagi untuk tidak mengatakan ihsan Islam itu rahmatan lil alamin? Gak ada alasan. Jelas sekali ya. Baik Bapak Ibu. Berikutnya apa? Wassahibi bil jambi, teman sejawat. Wa benis sabil, ibnu sabil, para musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba-hamba sahaya. Nah, sekarang hamba saya tidak ada ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ihsan kepada manusia dan lain sebagainya. Jadi ini contoh kita menerapkan ihsan. Jadi ihsan itu adalah ihsan dalam menunaikan hak Allah. Yang kedua, ihsan dalam menunaikan hak manusia. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita mengatakan bahwa ihsan itu juga bekerja dengan baik. Ya, salah satu makna ihsan, bekerja dengan baik atau bekerja secara profesional.
Nah, dalam dunia usaha atau dunia kerja, ya, dunia bisnis, ada istilah profesionalitas atau profesionalisme. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena ini juga berkaitan dengan menunaikan hak orang lain. Nah, kalau kita menjadi seorang pegawai, seorang pekerja, seorang pelayan, ya, kita berkewajiban untuk menjalankan kewajiban kita karena orang yang kita tempati atau lembaga tempat kita bekerja punya hak, hak apa? Hak untuk mendapatkan, memperoleh pekerjaan kita secara baik. Ya. Tidak ada artinya Bapak Ibu, kita rajin beribadah, ya, bukan hanya ibadah wajib. Kalau rajin itu ya ibadah, semua ibadah, ibadah-ibadah sunnah, ya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, baca Qurannya. Tapi ketika kita bekerja, bekerja di mana? Ya, bekerja di tempat orang, menjadi pegawai, jadi karyawan, ya, kita tidak ihsan bekerja, ya, tidak ada artinya. Kenapa? Karena seorang hamba yang soleh, hamba yang soleh juga dijelaskan, ini berkaitan dengan ihsan juga. Hamba yang soleh itu disebutkan oleh para ulama, hamba yang soleh adalah hamba yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Jadi kita hak Allah saja yang kita tunaikan, hak ibadah atau hak untuk tidak disekutukan, tidak menyekutukan Allah, tapi hak manusia tidak kita tunaikan. Belum disebut soleh, ya, belum disebut soleh. Seorang karyawan, seorang pekerja, pegawai tidak bekerja dengan ihsan, walaupun dia ahli ibadah, tidak disebut sebagai orang soleh. Karena orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini, riwayat Aisyah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Aisyah, dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, suka. Suka. Ya. Perhatikan kata-kata suka. Suka itu nanti lawannya tidak suka. Tidak suka itu benci berarti. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah suka, idza amila ahadukum amalan, jika seseorang mengerjakan pekerjaannya, jika seseorang bekerja, ayyutqinahu, dia itqan, ihsan dalam pekerjaannya. Dalam dunia usaha, dunia kerja namanya profesional. Jadi bahasanya begini, sesungguhnya Allah suka jika seseorang mengerjakan pekerjaan secara profesional. Profesional, ya. Nah, tentu profesional ini atau profesionalisme, profesionalitas itu ada standarnya. Ya, saya coba mencari standar profesional itu apa. Jadi ternyata begini, Pak. Paling tidak mereka katakan paling tidak pekerjaan itu memenuhi 8 syarat. Syarat supaya pekerjaan kita ihsan. Nah, ini kan sekarang tema kita ihsan. Ihsan itu profesional, ya. Paling tidak 8, memenuhi 8 syarat. Yang pertama, menguasai pekerjaan. Menguasai pekerjaan. Ya. Ahli pada bidangnya. Tidak dikerjakan secara asal-asalan. Pekerjaan tidak boleh diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Ada ancaman dari Nabi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus saah. Kalau pekerjaan itu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hati-hati kita. Jika pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, karena masing-masing pekerjaan itu ada ahlinya, ada bidangnya, ya. Kalau saya, pekerjaan saya guru, ya.
ya saya harus menekuni atau menguasai bidang pekerjaan saya. Sebagai guru, ya. Dulu dalam di pondok kita diajari ilmu pendidikan itu 4 tahun, Pak. Ya. Pondok pesantren model Gontor diajari ilmu pendidikan 4 tahun dari kelas 4 dari kelas 3, kelas 3, 4, 5, 6. 4 tahun ilmu tarbiyah. Jadi pesan kiai kami begini. Kalau jadi guru paling tidak menguasai pertama, menguasai ilmu yang akan kita ajarkan. Yang kedua menguasai metode, ya, metode. Jadi menguasai materi dan menguasai metode cara menyampaikan materi itu. Tetapi ternyata metode itu bisa lebih penting daripada materi. Ya, materinya bagus, tapi cara penyampaiannya tidak menarik. Anak-anak satu kelas hampir semuanya tidur. Kenapa? Materinya bagus, tetapi cara menyampaikannya tidak menarik. Maka kita perlu belajar. Itu contoh. Nah, karena saya guru. Nah, masing-masing kita perlu berpikir ya. Artinya kita perlu meningkatkan kualitas kita dalam hal keahlian. Nah, persoalan sekarang kadang-kadang orang ditempatkan bukan pada bidangnya. Ini persoalan. Nah, kalau kita dipaksa untuk seperti itu, berarti kita perlu Bapak Ibu memaksa diri untuk meningkatkan kualitas. Karena pekerjaan itu amanah. Background saya pertanian, saya kok ditempatkan di bidang kesehatan, kan jauh. Biasa yang diurusi masalah padi, ya, masalah tanaman. Ditempatkan di dinas pertanian, di dinas apa kesehatan. Jauh ya. Ya ini karena memang amanah, mau tidak mau harus kita belajar. Ya. Tidak boleh beralasan, oh, ini bukan bidang saya. Ya, enggak, ini bukan bidang saya. Bidang saya pertanian. Saya dipaksa di sini. Ya, bukan dipaksa. Ya kita karena memang sudah orang yang jadi pegawai itu Pak terikat dengan akad. Kok bahasa kita kontrak. Bahasa Qur'annya akad. Dan Allah perintahkan orang yang sudah mengikat kontrak itu wajib menunaikannya. Buka surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Tunaikanlah kontrak kalian. Ya mau tidak mau. Ya kita sudah terima gaji setiap bulan. Ya, tidak ada alasan ini bukan bidang saya. Ini contoh Bapak Ibu yang jadi yang pertama ini apa? Menguasai pekerjaan. Nah kalau kita yang membuat kebijakan, nah, tentu kita harus bekerja profesional. Artinya kita tidak boleh menempatkan seseorang bukan pada bidangnya. Nah, tapi kalau kita jadi bawahan, kita akan menerima apa adanya. Mau tidak mau kita harus melaksanakan tugas kita. Nah, Bapak Ibu, ya. Ini kan sekarang lagi musim pencalekan. Yang mencalek ini kan latar belakangnya macam-macam. Ada dari bidang pendidikan, guru gitu ya. Atau dari bidang-bidang yang lain. Masuk ke dunia politik, wajib belajar. Dan bisa. Ya. Semuanya bisa, ilmunya kelihatan kok. Bisa dipelajari. Nanti ada pelatihan dan sebagainya. Ini pesan. Ya. Pesan buat kita semua. Ya mudah-mudahan semua yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Ya. Dapat semua insya Allah. Tidak ada yang tidak dapat. Semangat. Bapak Ibu, saya selalu sampaikan di semua majelis yang saya isi ya. Pilih yang soleh. Wajib memilih yang soleh. Yang tidak soleh tidak boleh dipilih. Memilih yang tidak soleh hukumnya haram. Haram itu dosa. Pilih hamba Allah yang soleh. Apalagi ini pemimpin, ya. Orang yang membuat kebijakan buat kita semua. Memilih wajib yang soleh. Yang tidak soleh nggak boleh. Ya.
Baik Bapak dan Ibu, yang pertama menguasai pekerjaan. Yang kedua, mempunyai loyalitas. Kesetiaan pada pekerjaan, kesetiaan kepada pimpinan. Jadi loyalitas ini kemudian saya kok jadi teringat dengan dulu kita pernah membicarakan tentang al-wala wal-baro. Nah, sama ini Pak. Ini babnya bab akidah. Jadi loyalitas itu sebenarnya apa? Rasa suka. Kecintaan. Kecintaan kita kepada pekerjaan. Kecintaan kita kepada pimpinan. Dan tak terkecuali juga rasa percaya. Nah, tidak ada artinya kita bekerja di suatu instansi kemudian kita tidak memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya. Bapak Ibu, loyalitas ini penting dalam satu pekerjaan. Kita mencintai pekerjaan kita. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja dengan baik kalau kita tidak mencintai, tidak suka kepada pekerjaan yang sedang kita lakoni, yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita geluti. Loyalitas. Termasuk nanti ada apa nih, integritas ya. Jadi kalau integritas itu kita teringat dengan hadis Nabi tentang tanda-tanda orang munafik. Nah, orang munafik itu Pak tidak punya integritas. Apa tanda munafik? Ada tiga atau ada hadis yang menyebutkan empat. Yang tiga umpamanya, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dia berdusta. Seorang karyawan yang suka berdusta rusak pekerja, apalagi pejabat. Wah, repot Pak kalau pejabat suka berdusta. Pejabat publik atau pejabat pembuat kebijakan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkar. Janjinya banyak. Tapi nanti tidak ditepati, hati-hati kita. Hati-hati dalam berjanji. Seorang pekerja yang profesional adalah pekerja yang memiliki integritas tinggi. Hanya ada fakta integritas. Yang ketiga, nah ini yang tidak kalah pentingnya, wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah dia khianat. Berkhianat. Khianat dengan apa Bapak Ibu? Dengan kontrak tadi. Kontrak akad. Ya. Dimanapun kita bekerja, kita bekerja, kita terikat dengan kontrak, kita terikat dengan akad. Dan akad itu wajib kita tunaikan. Kalau kita tidak tunaikan, ini, kita telah berkhianat. Masuk kantor jam berapa Pak, kalau pegawai? Jam 7, pulang? Pulang jam 4. Oh, 3:30. Kalau pulang habis sholat zuhur gimana? Oh, istirahat. Istirahat ya. Kalau berurusan kayaknya kalau siang tuh susah ya. Orangnya pada gak ada. Katanya pulangnya 3:30. Datang ke kantor jam 1. Lagi istirahat ya. Ya, ini nasihat buat kita semua Bapak Ibu ya. Integritas. Nah, ini kita bicara tentang ihsan. Salah satu sifat ihsan adalah mempunyai integritas. Jangan berdusta, jangan khianat, jangan berkhianat. Jangan berdusta, jangan ingkar janji, dan jangan khianat. Mampu bekerja keras. Tidak asal-asalan.
satu hari turun, tiga hari libur. Atau sistem sip aplusan. Mempunyai visi. Apa visi kita, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini visi kita. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Visi kita surga. Jadi kalau bekerja, Bapak Ibu, ingat, bekerja untuk mendapatkan surga. Apapun pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau bekerja niatnya masuk surga, pertama kita mencari pekerjaan yang halal. Gak mungkin masa kerja niat masuk surga pekerjaannya haram. Yang kedua, profesional, ya, ikhlas. Karena apa? Visinya jauh. Bukan jabatan, jabatan sementara. Atau karir, karir tidak dibawa mati. Teman saya bilang, Pak, orang mati itu cawat aja gak dibawa, Pak. Cawat aja gak dibawa, apalagi karir. Visi. Apalagi pejabat publik, ya. Itu kan kita sering katakan, pahalanya luar biasa banyaknya, ya. Pahalanya luar biasa banyaknya. Kenapa? Ngurusi orang banyak. Dalam pepatah Arab disebutkan sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan. Jadi kalau jadi pemimpin, jadi pejabat, jangan minta dilayani, tapi justru melayani. Sayyidul qaumi khadimuhum. Yang dilayani banyak, ya. Caleg DPRD kabupaten kota dengan pusat itu beda apa pahalanya. Tapi kalau RI dari Papua sampai Aceh banyak pahalanya. Ada caleg daan sini. Caleg RI ada enggak? Insyaallah dapat semua, Pak. Amin. Ya. Ya kan kita dulu yang milih jamaah kita. Masa jamaah lisan milihnya jamaah orang lain? Salat di lisan, calegnya orang lisan, milihnya orang sana, orang lain. Orang kita dulu. Ini bukan kampanye, Pak. Kalau menyebut nama kampanye. Ini dakwah ajakan. Kampanye enggak boleh katanya di apa namanya? Di masjid enggak boleh kampanye. Wah, tapi saya dapilnya lain ya. Enggak ada di sini. Jauh. Ya enggak apa-apa, Pak. Ya. Udah siap ya belakang ya? Dikit lagi, Pak ya. 5. Mempunyai kebanggaan. Bangga dengan pekerjaan kita. Jadi kalau visi tadi kita surga, ya, kita bangga. Insya Allah kita termasuk ahli surga. Bangga. Ini syarat penting ini. Apa artinya? Pekerjaan kita harus halal dan baik, mulia. Gak mungkin orang yang pekerjaannya maksiat, ya. Jadi apa? Jadi mucikari dan bangga, kan gak mungkin. Gak boleh, Pak. Ya. Orang yang berbuat dosa, menceritakan kepada orang saja tuh gak boleh. Berbuat maksiat diceritakan kepada orang. Kita berbuat maksiat, Allah sudah tutupi aib kita. Kok kita buka, itu saja tidak boleh. Apalagi kalau bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Jadi bangga ini penting. Jadi pekerjaan harus yang halal. Mempunyai komitmen, istiqomah. Ya. Ihsannya bukan hanya di awal-awal, sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kepadamu sampai kematian menjemputmu.
Yang terakhir, mempunyai motivasi. Visi kita surga. Motivasi kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Pekerjaan kita, kita niatkan untuk ibadah. Ya. Jadi tidak ada satu aktivitas pun, satu kegiatan pun, pekerjaan pun yang kita lakukan melainkan mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Dan pahala itu yang menjadi bekal kita. Baik Bapak dan Ibu, 5.43. Sudah isyrok ya? Siap, belakang juga sudah siap. Nanti kita lanjutkan, ini ihsan secara umum. Berikutnya nanti, kata Nabi, wa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, baik-baik membunuhnya. Kok apa bisa ya, bunuh baik-baik? Oh. Bunuh itu bunuh apa? Bunuh orang. Sebab membunuh binatang lain lagi, Pak. Kan Nabi katakan wa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik-baik, dengan ihsan. Kalau kamu menyembelih binatang, sembelih dengan al-ihsan juga. Jadi membunuh dengan menyembelih beda. Ini apa maksudnya nih? Kalau membunuh baik-baik. Nah, baik, nanti jawabannya pekan depan. Ya, kita lanjutkan lagi. Bapak dan Ibu, ada diskusi? Enggak ada ya? Kita. Oh, ada. Silakan. Silakan Pak Dokter. Menumbuhkan rasa ihsan dalam sholat. Baik Bapak dan Ibu. Jadi ada penjelasan seputar masalah khusyuk. Ini khusyuk ya. Kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah sholat umpamanya? Salah satunya Bapak Ibu, ini dijelaskan oleh salah seorang ulama dari Mauritania. Mauritania ya. Syekh Muhammad Al-Hasan Walid Dadu. Beliau mengatakan salah satu sebabnya kita tidak mengerti khusyuk itu apa. Adamu ma'rifatil khusyuk, tidak mengerti yang khusyuk itu apa. Ada tiga istilah ya yang kita seringkali tidak bisa membedakannya. Yang pertama, niat. Niat. Yang kedua, hadir. Yang ketiga, khusyuk. Kalau sholat, ibadah, setiap ibadah harus ada niatnya. Niat sholat. Kalau ada yang melafadzkan usolli fardha subhi, itu niat. Ya. Dia apa namanya? Melakukan sesuatu, bermaksud melakukan sesuatu pada saat sesuatu itu dilakukan. Itu niat. Yang kedua, hadir. Hadir. Ya. Hadir ini Bapak Ibu, kita menghadirkan apa yang menghadirkan perasaan saat kita melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi kalau kita sholat memang perasaan kita hadir dalam sholat, tidak kemana-mana. Nah kalau khusyuk itu tidak sekedar hadir Pak, ternyata memang berat. Tidak setiap orang, karena khusyuk itu adalah karunia Allah katanya. Karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Tapi kita berusaha untuk melakukannya. Sehingga kemudian ada pertanyaan, bagaimana Syekh kalau orang sholatnya tidak khusyuk, apakah sholatnya tidak sah? Dia berusaha, berusaha terus ya. Kalau kemudian ternyata kita belum bisa mendapatkan itu, itu di luar kemampuan kita. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Karena itu Allah mengatakan sesungguhnya wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Arti berat itu Bapak Ibu tidak sekedar berat dirasakan, tapi juga kebanyakan kita tidak merasakan nikmat dalam melaksanakan sholat ya. Kenapa? Karena kita tidak khusyuk, dan khusyuk adalah hibah
rabbaniyah, karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang tertentu yang sudah mencapai maqam, ya, maqam khusyuk. Ya paling tidak kita ya berusaha, ya, berusaha supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, sholat umpamanya. Baik, cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.